Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana, mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar. Sekaligus saya melaksanakan PPL di SMP 2 5 Kota Timur ini mulai dari tanggal 20 Oktober sampai 1 Desember 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang belajar apa kita anak? PPL. Nah, pelajaran kita kemarin masih ada yang enggak ingat? Yaitu mengenai kondisi fisik wilayah. Masih ada yang tahu? Atau masih ada yang belum mengerti? Nanti silakan tanyakan setelah kita akhiri pelajaran ini ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita belajar adalah mengenai flora dan fauna ya. Kemudian sebelum kita belajar, kita ambil absen dulu ya. Ada yang tidak ajar anak-anak? Ada? Ajar semua ya. Nah, sebagaimana biasanya kita sebelum belajar anak berdoa. Ya, silakan siswa kelas memimpin doa. Silakan. Baiklah, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Kemudian kita lanjut lagi mengenai
bagus berkelompok nanti setelah selesai apa yang dikerjakan, kemudian hasilnya kamu tampilkan ke depan satu-satu ya, satu kelompok satu orang ke depan, satu kelompok satu orang ke depan. Nah, kemudian kita ambil kesimpulan, kita tanya jawab ya Nek. Nah, nomor satu data soalnya kelompok untuk kelompok satu ya, kelompok satu cari carilah contoh pola yang ditemukan. Yang ditemukan di daerah kamu serta yang ditemukan di daerah kamu serta apa manfaatnya. Ya, kita nomor satu nak, nomor dua lagi, apakah sikap kamu terhadap fauna yang dilindungi. Kelompok tiga lagi ya, kelompok tiga soalnya tentukan perbedaan persebaran flora Indonesia, tentukan perbedaan persebaran flora Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Sudah, masing-masing kamu bekerja ya. Ya, ada yang di dalam ini, ada. Cari. Ya. Sudah ya. Sekarang Ibu minta kepada kelompok satu untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan. Silakan. Carilah contoh flora yang ditemukan di daerah kamu serta apa manfaatnya. Daun kelapa untuk membuat bangunan rumah. Daun kelapa untuk membuat ketupat. Rotan untuk membuat kursi atau meja. Bagaimana untuk kelompok dua? Ada tambahannya nak? Kelompok satu dan kelompok satu ada tambahan lagi? Dari teman kamu yang mengatakan tadi bahwa carilah flora yang ada di daerah tempat kamu tinggal kamu, kemudian apa manfaatnya. Bagaimana kelompok satu? Ada tambahannya teman-teman? Bagaimana tambahannya? Ya, silakan, selamat. Apa manfaat dari rotan itu? Untuk membuat meja perabotan rumah. Untuk dengar kelompok dua. Apa gunanya? Soalnya cara sana ya. Ya, nah tambahan dari kelompok dua, kelompok tiga apa gunanya? Ada tambahan? Thank you.
sungguh fauna yang dilindungi. Untuk upaya pelestarian dan melarang masyarakat memelihara fauna yang dilindungi. Karena akan mengakibatkan fauna tersebut punah. Yeah.